Pengadilan Agama Situbondo kembali menggelar sidang luar gedung pada Selasa 23 April 2024. Kali ini kegiatan sidang luar gedung berkolaborasi dengan KUA Arjasa dan Dispenduk Capil Kabupaten Situbondo yang bertempat di Desa Ketoan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Langkah ini menegaskan komitmen lembaga untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan administrasi kependudukan. Memang Pusat Nikah Terpadu ini merupakan salah satu program unggulan dari Badan Peradilan Agama. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh banyak warga desa, sebanyak 25 pasangan suami istri menjalani sidang isbat nikah untuk memperoleh penetapan hukum resmi atas ikatan pernikahan mereka. Acara diawali dengan pembukaan prosesi sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang luar gedung. Dalam acara ini juga menghadirkan penceramah serta penampilan hadrah yang menambah suasana lebih meriah. Dengan kolaborasi seperti ini, diharapkan pelayanan hukum yang berkualitas dapat semakin merata dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Setelah pembukaan, para peserta secara bergantian melakukan proses registrasi serta menunggu antrian untuk melakukan persidangan. Para peserta sidang mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan sidang luar gedung ini. Mereka mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara acara karena telah membantu dan memudahkan mereka dalam mengesahkan pernikahan serta mengurus administrasi kependudukan. Setelah selesai sidang, masyarakat akan mendapatkan penetapan pengadilan. Selain diberikan penetapan pengadilan, masyarakat juga diberikan buku nikah dan dokumen kependudukan yang menjadi bukti resmi dari status pernikahan mereka. Hal tersebut tidak hanya memperkuat legalitas pernikahan, tetapi juga mempermudah akses masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administratif yang berkaitan dengan kependudukan dan pernikahan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya sekedar proses hukum, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Desa Ketoan juga memberikan fasilitas foto gratis bagi pasangan yang ingin mengabadikan momen tersebut. Layanan yang diberikan di sidang luar gedung ini sangat cepat dan bermanfaat. Terima kasih. Layanan cepat, mudah, petugas ramah-ramah. Terima kasih Pengadilan Agama Situbondo. Terima kasih Pengadilan Agama Situbondo dengan layanan sidang luar gedung ini sangat bermanfaat bagi kami warga Desa Ketoan.